Eko, Ya. Beta hamil. Apa? Beta hamil. Sekarang bagaimana ini? Ketua masih kuliah. Jangan ada jalan lain, Le. Gugurkan. Kalau belum mengerti cinta, jangan bercinta. Karena kalau pikiran masih manta, mulu masih suka banta, Alex ya akan bisa bersyukur saat dia mulai muntah. Kalau belum bisa piara anak, jangan bikin marana. Karena dia di masa depan harusnya indah, bukan simpang nana karena luka dari Ale pun panah-panah. Kalau belum bisa paham arti kasih, jangan suruh dia kasih. Sebab setiap kemauan bisa ciptakan situasi. Bukan abis happy, Ale lari ke tepi. Ale harusnya berkarya, bukan teraniaya. Harusnya bercahaya, bukan berbahaya. Harusnya ada di puncak binaya, bukan duduk tongka dagu pikir biaya-biaya akibat sifat yang buaya. Beta sih yang akan gas gugur. Saya mau katong stop kuliah, malu. Beta tahu ini resiko. Ini saya pun perbuatan. Harusnya saya tanggung jawab tuh. Ini dosa sama-sama. Jangan opor per beta. Beta siap ada resiko. Tak ada resiko. Pokoknya gas gugur. Beta sih mau tahu. Sing ada yang gampang. Cinta sing liat tampang, cinta sing boleh tempang, rasa semusti matang, karena mulai esok pagi sampai malam, Ale semusti jadi bintang, bersinar par dua dunia yang sama-sama berdiri di garis centang biru yang terang. Jangan pernah kas gugur, ana bukan air mata, bukan helai daun. Jangan pernah titip di rumah orang, karena ana bukan surat atau barang. Jangan pernah benci dia, karena dia lahir dari kebenaran. Bahwa tidak ada anak yang sia-sia di dunia. Kalau susala, terima lalu perbaiki. Sing ada kata kala untuk hati yang saling memiliki. Jangan pernah lari, percari pembenaran di luar sana. Karena kebaikan muncul dari dalam, dari rasa. Sudah lalu banyak anak mati di tanpa sampah, di sungai, di pantai, di mana-mana. Itu bukan hal baik yang perlu katong wariskan perketumpung anak-anak. Roba dari sekarang, sebelum luka jadi karang. Katong kastarang supaya galap senjadi sarang.